Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di pantai, di kota, di desa, bahkan di manapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan nunjukkan kepada Anda satu jalan alternatif apabila sedang macet di kilometer 15 atau 16 ini, tepatnya tuh mulai dari seputaran Arhanud. Nah, jalannya itu bisa ke Palembang, jalan Semuntul teman-teman, bisa juga ke Tanah Mas, jalan ke Soekarno-Hatta. Tapi mungkin teman-teman jalan itu teman-teman tidak paham, tapi mungkin kalau teman-teman masuk jalan ini, maka kemacetan yang panjang di jalan lintas timur itu di Sumatera Selatan itu bisa teratasi oleh teman-teman. Nah, kita lihat ke depan itu teman-teman. Nah, ini dia. Jadi macetnya itu atau ada perlambatan itu banyak faktor teman-teman. Satu, jalan tol itu belum selesai dari Sungai Rengas sampai Pakalan Balai, atau lebih tepatnya jalan tol Keramasan Betung teman-teman ya. Jadi semua kendaraan yang akan menuju Jambi, Bengkulu, bahkan Bengkulu ya teman-teman, Padang, Riau, itu Kota Pekanbaru, Medan, bahkan ke Aceh, jalan lintas timur ini. Nah, itu sekitar 60 meter lagi teman-teman akan ada jalan yang belok ke kiri, arahnya belok ke kiri. Nanti akan kita perlihatkan kepada Anda teman-temanku sekalian ya. Jadi ini resolusi 1080 kali 30, stabilizer dihidupkan dengan HP Vivo P23. Jadi ini memang lambat perjalanannya seperti ini. Belum lagi ditambah penjualan kaki lima di pinggir jalan ya, itu ada. Nah, ini dia teman-teman, itu yang ada merek kantor. Lapas narkotika kelas 2B Banyumasin. Jadi masuk dari jalan lapas itu teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke kiri ini tempat ada dump truck itu, nah itu keluarnya bisa ke Palembang, bisa juga ke ini dia teman-teman. Ini saya tidak lihat ada pak polisi rupanya di depan. Insyaallah semangat berjalan. Semoga pak polisi kita ini sehat walafiat ya. Tuh, kita harus hati-hati. Ini jalan ini memang ya, pedomannya kalau kita mau melintas itu sebelum Arhanud teman-teman ya. Jadi sebelum Arhanud atau dekat SD21 Talang Kelapa itu, kita belok kanan. Nanti bertanya saja, kita bisa menghindari beberapa kilo jalan yang ada perlambatan ini. Jadi sangat tepat sekali teman-teman kalau tol itu selesai ya,
mudah-mudahan kemacetan ini, perlambatan ini akan teratasi, teman-teman. Ini sepertinya ada truk pasir ya, apa jatuh atau apa ini, ingat truk pasirnya, bukan truk pasir ya, banyak pasir maksudku di jalan ini. Oke, segitu dulu teman-teman, kan kita sambung lagi. Jadi ini pukul 8.30-an, jadi jangan melintas di pukul itu. Tapi kalau pukul 7, teman-teman, yang sering saya lewat itu masih lancar loncor, teman-teman. Oke, segitu dulu. Semoga video ini menjadi referensi bagi kita semua. Terima kasih.